Okay. Assalamualaikum, Lal Sutra. Saya akan gunakan A gunakan convert ke TV yang lain, 2 biji TV guna antena 1 join untuk 2 TV benda ni. AV dan control audio video transmission. Okay, alright. Kat sini ada 2 biji. Anda perlu menggunakan 2 biji ini. Sini ada 2 biji. 2 biji transmission dan 1 digital My TV. Kita akan sambungkan. Mula-mula sambungkan antena. Sambung antena dekat sini untuk sambung internet. Sambung antena untuk My TV. Dah set. Okey. Kedua, kita sambung kabel My TV. Okay. Kedua, untuk join kat TV ni, kita menggunakan AV dekat TV biasa. Lalu kita masukkan dekat modem ni. Kat modem ni ada tulis in dan out. Ini kita masuk kat sini. Kita masuk kat out. Untuk kat out. Kat out ni untuk jalan keluar. Alright. Satu-satu lagi. Satu lagi kabel ni kita akan masuk dekat bawah dia. Yang tulis in. Dekat in tu. Kabel ini kita sambung belakang digital transmisi My TV. Okay. Satu kita contoh. Semua dah jalan, kita buka ni. Kita buka adapter plug dan kita sambung plug ni. Plug untuk dia punya sambung. Okey. Sini dah masuk. So, untuk TV biasa sambung sini. Daripada out sambung sini. Daripada ni sambung ke sini. Satu-satu lagi untuk ke sistem ni. Okey, ini sambung ke TV. Kita akan sambungkan untuk ke TV lain. Boleh bawa kabel yang panjang macam ni. Boleh bawa macam ni. Kita akan guna untuk TV lain. Kita akan menggunakan kepala macam ni. Kita sambung ke TV belakang. Okey. Kita sambung. Kali ni kita masuk dekat belakang. Secara keseluruhannya terdapat 28 belakang ni ada in. Namun saya tak sempat nak mencuba semuanya di sini. Okey, tak mengapa. Ada in. Saya akan pastikan saya kembali semula. In dan out. In masuk ke TV. Okey. Kita dah sambung terus dari sini. Setting siap. Okey. Ada call macam ni. Okey. Ada tak? Satu kat sini ni. Kalau nak guna remote ni hanya sambung direct. Tapi kalau kita mahu guna remote, mahu guna remote untuk dia adjust remote, kita guna satu lagi kabel. Okey. Kabel ni cari yang kepala macam ni. Kepala macam ni. Ada belakang ni. Kita sambung kat sini. Jadi kita masuk kat sini.
Oke. Atau mudah sekali kita buang sini. Ikut yang telah diselesaikan. Ikut yang di dalamnya. Okay. Kat sini saya dah set semua. Ikut peraturan kat sini. Dah sambung kat sini. Okay. Ni remote. Remote dia kita adjust je. Yang banyak melalui pasal-pasal pembangunan infrared ni, yang ni tak ke di model. Eh, kita guna yang ni. Kita guna yang ni untuk adjust kena. Perbezaan antara menang dan kalah dalam especially track cycling ni adalah sangat nipis lah juga. Very thin margin between ringing and using. Dan that's why kita okay, yang ni kita sambung yang macam ni. Okey. Ini ada keluar lah. Kita sambung ke sini. Okey. Untuk pakar remote ya. Pakar remote ni yang infrared ni. Yang ni sambung dekat letak ke di infrared modem ni. Ni untuk adjust. Ni untuk TV. Ni ke TV. Ni hanya sambungan untuk adjust remote. Okey, kita akan try. Di peringkat sekolah lah kan. Itu di peringkat atlet. And I have a nice, beautiful steak right here that I'm gonna cook in a way that's gonna amaze. Serentak gimana? Ini serentak macam senang lah nak kawal remote. Guna TV analog eh. Analog TV kita guna. Nak cari channel ni kita pergi ke setting, kita pilih manual, manual atau auto. Contoh kan, tekan auto, kita imbas di TV, tekan scan. Bila kita scan dia akan keluar channel. Channel tu sebabnya guna sistem AV. Dia keluar. Dia keluar macam tu. Dapat satu eh. Sebenarnya akan dapat satu. Alright. Mudah saja. Pastikan daripada belakang ni, daripada out. Kat belakang ni ada out. Out. Out ni sama kat TV. Satu ini sambung dekat box satu lagi. Out ni sambung, out ni sambung dekat ni satu. Out sambung out. In tak payah. Yang ini sambung dekat TV. Kat belakang sini ya. Pastikan ni. Tu yang kabel ni join ke TV. Join ke TV ni, join ke TV. Yang bawah ni join ke board. Okey. Tunggu dia imbas. Dah dapat dua di sini. Mungkin channel sama. Okey. Kita tunggu. Okey. Dia dah keluar sini. Dapat satu, dua channel. Kita akan guna remote TV untuk tengok. Kita guna Allen lock ya. Satu lagi kita tengok apa benda channel. Channel sama. Cuma ni tak terang. Ini terang. Yang ni saja yang boleh. Yang ni terang. Yang ni dah set. Okey. Kita guna ni je. Okey, selamat malam. Bye.